Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share pembuatan konten video TikTok untuk promosi TikTok affiliate. Jadi ini tuh sebenarnya kayak rutinitas gitu loh. Kalau misalkan setiap hari harus upload video atau konten untuk produk TikTok affiliate gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi pertama kalian harus siapin dulu ya untuk produk yang bakalan kalian upload itu produknya apa. Jadi maksudnya tuh kayak barang yang bakalan kalian promosiin itu produknya apa. Aku udah ada videonya. Ini adalah untuk pouch makeup. Tapi pouch makeupnya itu yang kemasan gitu loh, misalnya kayak hand body kayak gitu. Terus satu lagi ini adalah rak bumbu putar. Nah buat teman-teman nih yang pengen tahu kayak gimana uploadnya, langsung aja simak video berikut ini. Dan aku mau infoin juga kalau misalkan kalian bingung untuk cari videonya, itu banyak banget di Shopee, jadi kalian bisa langsung aja ambil ya untuk videonya. Pertama kalian masuk dulu ke TikTok, terus ke profil. Jadi ini tuh kayak rutinitas aja teman-teman. Kalau misalkan kalian udah punya akun TikTok affiliate, itu kan harus selalu upload secara konsisten supaya banyak yang nonton dan banyak yang check out dari keranjang kuning, dan akhirnya kita bisa naikin komisi gitu. Nah kemudian terlebih dahulu nih, sebelum kalian upload videonya, kalian harus masuk dulu ke TikTok Shop. Jadi kita akan nambahin dulu, tambahkan produk afiliasi. Jadi kita bakal nambahin produknya terlebih dahulu teman-teman. Nah pertama aku tadi kan ada penyimpanan putar atau penyimpanan bumbu yang diputar gitu loh. Jadi ini ada beberapa produk, kalian bisa tambahin produk yang manapun yang kalian pengen. Oke, aku mau nambahin 4 aja. Jadi itu nanti linknya bakalan muncul beberapa link gitu, enggak cuma satu link doang. Terus yang selanjutnya, dan produk yang kedua adalah botol sabun Repel ternyata teman-teman. Nah untuk botol sabun Repel kan ini banyak macamnya ya. Kayaknya bukan botol sabun karena kan bentuknya kayak pouch plastik gitu. Nah, ini botol refill sabun cair travel plastik. Kita tambahin untuk produknya. Karena di sini ada beberapa bentuk ya. Jadi kita tambahin aja supaya link yang muncul nanti ada beberapa link. Oke, udah untuk botol refill tempat sabun travel plastik udah aku tambahin juga. Jadi sekarang kita bakalan upload untuk videonya. Back dulu, kita akan masukin musiknya dulu ya. Aku level 6. Murah di antara kami berempat. Di antara kami berempat, mana yang kalian suka? Kalau ada comment ya. Di antara ngerti pas di bioskop. Gucci. Oke, karena yang lagi happening adalah musik ini aku bakalan pakai. Jadi buat teman-teman juga kalau misalkan mau bikin konten TikTok untuk produk affiliate, itu diusahain musiknya yang lagi booming-booming juga gitu ya. Masukin produknya. Oke, udah. Jadi kalian kalau misalkan untuk musik, kalau misalkan ada musik pembawa, suara aslinya dikecilin, penambah suaranya dikencengin. Jadi suara yang kita pengen atau musik yang kita pengen itu bisa terdengar gitu. Berikutnya kita tulis caption dulu.
Untuk pembelian klik keranjang kuning, terus pilih sampul. Oke, selesai. Simpan. Nah, saatnya tambahin tautan. Nah, ini adalah beberapa produk atau beberapa refill tempat sabun travel. Kalian bisa lihat ya, harganya 22.800, kemudian peroleh atau komisinya itu di 2.280. Jadi sekitar 10%. Kita tambah. Karena aku mau nambahin beberapa tautan, jadi kita akan tambah lagi tautan yang lain. Nah, untuk tautannya sendiri, kalian silahkan pilih untuk beberapa produk ya, atau beberapa tautan yang ada. Jadi bisa lebih dari satu. Oke, udah. Nah, kalau misalkan yang gak muncul seperti ini gak masalah. Yang penting lebih dari, yang penting kalian udah masukin gitu. Dan tautannya lebih dari satu gitu, supaya kalau misalkan ada supaya kalau misalkan ada beberapa produk yang habis masih muncul keranjang kuning yang lain gitu. Kemudian posting. Nah, ini dia hasil postingannya. Kita lihat musiknya ya. Karena ini baru banget aku upload, jadi keranjang kuningnya itu belum muncul. Nah, ini udah muncul kayak gini. Jadi tuh ada, nah ada apa namanya? Ada keranjang kuningnya. Nih, ini lihat produk 2. Jadi ada 2 keranjang kuning yang ada di apa namanya? Di produk yang aku upload videonya. Jadi udah ada keranjang kuningnya. Next, aku bakalan upload lagi produknya. Kita pilih musiknya lagi. Gunakan suara. Unggah. Berikutnya, seperti biasa tulis caption. Pilih sampul. Oke, simpan, tambah tautan. Nah, ini adalah pemutar bumbu yang aku tadi ambil ya, atau tadi aku save. Tambah. Oke, udah, langsung aja posting. Udah aku posting. Di antara kami berempat, mana yang kalian suka? Kalau ada comen ya. Oke, itu dia ya produk yang udah aku masukin. Nah, keranjangnya juga muncul 2 karena tadi aku masukin 2 link ya, atau 2 tautan. Oke, udah, itu adalah
produk yang hari ini aku upload. Nah ini dia ya. Jadi ada dua, ada pouch sabun travel dan ada tempat pemutar bumbu. Jadi tuh kalau misalkan kalian mau upload produk TikTok seperti ini ya caranya. Jadi kalian harus masukin dulu produknya atau produk affiliate-nya ke sini supaya nanti nggak usah ribet pilih-pilih lagi produk gitu pas nanti masukin tautan. Jadi tinggal tambahin aja. Oke teman-teman, itu dia ya untuk upload konten video TikTok di TikTok. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.